Assalamualaikum adik kakak semua. Jumpa pun kita dengan Fiba hari ni. Jadi hari ni Fiba nak masak sayur goreng rengkah-rengkah. Fiba berasa nak makan tauge goreng hari ni. Jadi resipi kita ini tauge goreng limau amah. Nama resipi kita ni tauge goreng limau amah. Apa nama limau amah tu? Sebabnya sayur kita beli ni kita beli secara bandar ni. Kita beli secara bandar. Enggak dia murahlah sikit. Jadinya kita pergi pak jual sayur, kita ambil tauge ni. Boleh seri harga. Kita ambil lobok boleh sepohong. Capur dengan water tomatoes butir. Capur lada merah sas butir. Cili padi sikit. Kacau-kacau. Sias setengah. Gitu. Lepas tu, telur 2 butir sia. Jadi 2 yas setengah. Jadi 5 amah tu maksud dia 2 yas setengah lah adik kakak deh. Jadi mari kita tengok cara nak buat tauge goreng limau amah. Bajet rendah sedap makan. Dia biasa kita pergi pak jual sayur kat dia ada frigis lah. Bawang ni dia frigis butir ni. Bawang merah sebutir dia free. Isi ayam tu ambil lah sikit buah sayur. Isi ayam ada dah lah peti jepo ada secoping kat tekak buah ni lah. Buah lah tauge goreng limau amah ni. Mula-mula kita sediakan bahan untuk numis dulu. Bawang putih 2 ulah, kita cicir. Cili padi 2 biji, kita potong kecil-kecil. Lepas tu, bawang merah sebutir, halus. Bawang merah frigis, tak nak beli dah bawang merah ni. Jual sayur frigis butir ni. Boleh guna, betul. Kita panaskan sedikit minyak dulu. Kita tumis dulu 2 biji cili kering, kita potong kecil-kecil dah. Bila lada kering ni garing, boleh kita masuk ke bawang kita cicir dah. Bawang putih, bawang merah dan juga cili padi. Sedap bang. Nama ya, tauge goreng limau amah ni makan sedap ni. Jimat kos ni. Tak apa tiga iya ni. Lepas tu kita masuk ke isi ayam secoping. Isi ayam ni kalau ada bubur tak ada tak apa, tak ada bubur. Tapi enggak kita spare sama lepti ni isi ayam ni. Sama lah. Satu tiga jari tu secoping, 2 coping taruh. Masuk ke serbuk lada hitam. Jadi setengah sudu teh. Dak bang tu. Masuk ke 1 sudu makan cuka. Dua sudu makan kicap cair. Sedap ni tauge goreng ni mak amas ni. Sedap. Aroy. Sedap cemong ni. Pilih boleh benar lah ni. Tauge goreng ni. Tauge goreng limau amah ni. Masuk ke garai. Garai tu hujung sudu ya.
Lepas tu masuk ke lobok dan tauge dan juga cili merah. Oh, hari ni togang ni kita boleh cara bandar ni. Oh, kita ambil atas cepuk ni, cepuk kita tak topong ah. Lepas tu dia ni lah, agak berapa? 3 gram. Capu dengan telur roti 5 gram. Oh, tomato suti ada lah dia berapa sen ni cah ni. Dengan capu sekali ada dia 3 sen ni. Gula sikit. Gula garam tu adik aku ejas diri deh. Nak masih tak mana. Buhai sikit. Buhai lah setengah cawe gitu lebih kurang. Garam dulu. Atau buah kicap hitam sikit, kicap pekat dia. Sikit yang banyak. Gaul. Apa tu buat telur roti leh? Telur tu kita lega tepi kuali gitu. Apa tu ambil kicap cair sikit. Bukan sudut teh. Kita cucur di atas telur tu. Cucur atas telur gitu. Bila kita buka cacah sikit kat telurnya sedap lah, tidak rasa kosong lah. Tunggu dia keras sikit. Tauge goreng 5 amah kita masak tu, boleh akak dah. Agak kita nak idea makan panas-panas lalu sedap ni. Aroi. Aroi cemong sedap ni. Maka dengan ini adik kakak siap dah lah. Tauge goreng 5 amah kita hari ni adik kakak. Oh sedap molek bang. Idea lah pinggir gini. Tak boleh makan lalu panas-panas. Lepas tu selamat mencubalah berlaku adik kakak dah. Tauge goreng 5 amah kita ni. Bajet murah, makan sedap, buat cepat. Kena asyik mandah ni, 2-3 pinggir cemong ni. Sayur kita bicara bandar. Jadi mak kos lah, campur-campur gitu. Kita nak makan dah, selamat cuba berlaku dah. Haji pemula pula. Assalamualaikum. Bila nak makan dah.